Ah, ini golnya. Di gol yang pertama Jesus, guys. Tengok. Dia meluru daripada belakang tanpa dikawal oleh pemain Vietnam dan akhirnya membuat sundulan ataupun tandukan yang mengelirukan penjaga gol Vietnam, menjadikan satu untuk Indonesia di menit yang ke-8 ya, menit. Assalamualaikum dan salam sepak bola kualifikasi 2026. Tahniah dan selamat untuk Timnas Indonesia menang 3-0. Menang telak ya. 3-0, 3-0 ke atas Vietnam di Hanoi, guys. Ini sejarah 20 tahun Indonesia tidak pernah menang di Hanoi. Dan pada malam tadi, Indonesia mencipta sejarah baru. Dan sejarah menang di Hanoi 3-0. Kemudian sejarah mengalahkan Vietnam 3 kali beruntun, guys. 3 kali berturut-turut. Ketika Piala Asia ya, menang 1-0. Kemudian ketika kualifikasi kemarin di Gelora Bung Karno, 1-0 juga. Dan ini 3-0. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya level ASEAN dan menyingkirkan kemungkinan ya Vietnam. Karena sekarang ini posisi Indonesia di kedudukan posisi yang kedua dengan 7 poin. Irak juga menang semalam full poin, 11 poin. Dan Vietnam 3 poin. Manakala berita sedihnya pula ialah Malaysia kalah kepada Oman 2-0 semalam, guys. Apa cerita terkait tentang dengan Malaysia ini? Bagaimana Kim Pan-gun mengatur strategi yang taktikal? Memang Oman itu kuat, tapi Malaysia harus menggunakan kesempatan bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tetapi ini tidak dapat dibuktikan oleh pemain-pemain. Apapun, saya ingin mereaksi pemain-pemain Indonesia semalam, terutamanya Ragnar Oratmangun dan juga Tom Hae. Apakah bagaimana persembahan mereka? Apakah mereka dapat apa yang mereka inginkan bermain dengan Timnas Indonesia semalam, debut yang pertama mereka? Yuk kita simak dulu highlight semalam Indonesia menentang Vietnam, gol-gol itu. Oke, guys, tanpa berasa-basi, yuk kita simak video ini. Pertandingan yang sangat menentukan untuk... Tapi semalam memang saya ternanti-nantikan, guys, permainan Ragnar Oratmangun ya dengan Tom Hae ini. Dan Ragnar membuktikan dia pemain yang berkelas tinggi apabila mencetak gol cantik ya di menit yang ke-25 itu. Dan sebelum itu gol daripada Jesus ya. Ah, ini golnya. Di gol yang pertama Jesus, guys. Tengok. Dia meluru daripada belakang tanpa dikawal oleh pemain Vietnam dan akhirnya membuat sundulan ataupun tandukan yang mengelirukan penjaga gol Vietnam, menjadikan satu untuk Indonesia di menit yang ke-8 ya, menit yang ke-8. Fuh, di sini tengok penyokong Indonesia, guys, ada juga di sini. Walaupun tak banyak ya, tetapi mereka memberikan yang terbaik lah sepanjang perlawanan ini. Kena stadion di Hanoi ini full ya oleh penyokong-penyokong Vietnam, tetapi ada sepanduk yang ataupun kata-kata yang menyuruh untuk Troisse berundur, get out. Saya nampak semalam sepanduk Vietnam punya kata-kata tu. Ini bermakna mereka tidak punya keserasian dengan pelatih Vietnam tu, Troisse. Oi, Vietnam ada juga menyerang, tetapi Hernando Aria di sini muda ya. Tengok. Tengok ni. Ini semua pegawai-pegawai sepak bola Vietnam mungkin ya, semua sedih ya. Kaget melihat permainan Timnas Indonesia ni. Ini kekalahan besar ini, guys. Kekalahan 3-0 ni, kekalahan telak. Kalah telak Vietnam di tempat sendiri ini.
Okey, tengok Indonesia. Oi. Tapi saya suka permainan semalam Tom Haye juga ya. Dia seorang yang tenang juga. Ratnar perlu banyak. Ah, ini gol. Gol. Walau ini gol kedua. Tengok guys. Ini gol berkelas lah. Saya boleh anggap ini antara gol berkelas dunia juga. Sebab daripada tepi ya. Daripada tepi dia menyepak kencang ya. Untuk gol. Ah, tengok. Dia masuk dalam kaki menjaga gol tu. Cuma Ragnar perlu lebih stamina lagi lah selepas ini. Sebab macam dia lemas sedikit lah di babak yang kedua. Apapun, oi ini sikit lagi. Apapun dia sudah buat yang terbaik juga. Vietnam langsung dah dapat menembusi ini pertahanan Indonesia. Walaupun di babak yang kedua mereka terus menyerang ya Vietnam ni, tapi masih tidak dapat lagi. Ui, Hernando Ari pun bertindak dengan cemerlang ya semalam. Kartu kuning ya pemain Vietnam. Tom Haye. Oh. Vietnam ini jatuh ya selepas Park Hang-seo berundur daripada melatih Vietnam. Oh. Asnawi pun bagus main juga. Banyak dia mengeluarkan bola-bola. Oi, Vietnam penyudahannya malam tadi memang agak kurang sikit lah kan. Tidak seperti yang selalu permainan Vietnam tu. Tapi sebenarnya Indonesia itu yang jadi kuat sebenarnya. Dengan kemasukan dua lagi pemain, Tom Haye dan juga Ratnar Oratmangun. Okey, di babak kedua ini Sinteyong telah mengeluarkan Hoki dan juga Asnawi Mangku Alam menggantikan Egi Maulana Vikri dan juga Yakub Sayuri ya. Indonesia menyerang sekali-sekala kerana Vietnam juga berhempas pulas untuk mencari gol, tetapi dipatahkan semuanya oleh pertahanan Indonesia. Ui, ini luang. Nah, tengok Jejas ni walaupun ketiadaan ni Elkin Bagot dan juga Jordi Amat ya, dia mampu menggalas tugas dengan baik ya di bagian pertahanan. Fuh. Memang malam ini Indonesia yang punyalah lawanan ini. Puas hatilah, puas hati guys di tempat lawan. Indonesia bisa menciptakan kemenangan dengan 3-0 ya, puas hati memang. Vietnam menyerang lagi di menit-menit akhir. Ah, ini Nathan Joon. Oh. Nasib dikeluarkan Yakub Sayuri kan bola tu. Okey lagi. Ha, Hernando Ari pun bertungkus lumus yang menyelamatkan keadaan. Ui. Ha, lepas. Ui. Ha, tengok. Tapi sukar juga Vietnam melepas ini pertahanan Indonesia ni.
Walaupun mereka menyerang, tetapi mudahlah dipatahkannya. Oh, Indonesia lagi. Oh, ini. Wih. Ratnar Oratmangun lagi nih. Tapi sayang kaki kiri ini. Ai. Terkeluar pula. Tapi okelah dia nih. Dia mencipta beberapa peluang. Sedihnya tengok ini pelatih Vietnam Trossier ni. Memang dia dipecat ni selepas ni. Okay guys, kemenangan yang sangat berharga untuk Indonesia. Sejarah baru untuk timnas Indonesia. Kemenangan 3-0 menang telak ya. Di Hanoi pula itu guys. Ini yang membuatkan di era Shin Tae-yong ini, siapapun pemain, dia akan tetap unggul ya. Walaupun dengan ketiadaan Jordi Amat, Elkin Bagot, tetapi dengan adanya J. Ejas di situ, Rizky Ridho, Justin Obne, bisa untuk melakukan yang terbaik ya ketika menentang Vietnam ini. Ini Vietnam ini suatu masa dulu adalah di antara timnas yang paling unggul di Asia Tenggara, di ASEAN ya. Dan kini telah dengan mudah dirata, dihajar oleh Indonesia dengan kemenangan telak 3-0 di Hanoi ya. Dimalukan di hadapan penyokong mereka sendiri. Bukan 1-0, ini 3-0 dan Vietnam langsung tidak mendapatkan sebarang gol. Dan dengan pemain Hernando Ari, J. Ejas, Rizky Ridho, Justin Hupne, Asnawi Mangku Alam, Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Nathan Jo Oaon, Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun dan juga Hoki Caraka. Itu di first 11 yang memukau permainan mereka di awal-awal minit yang ke-9, J. Ejas mencipta satu gol. Kemudian di minit yang ke-25, Ratnar, ini yang saya mau lihat sebenarnya. Perlawanan semalam itu adalah saya ingin melihat bagaimana Ragnar Oratmangun bermain di bagian lini serangan. Saya menjangkakan bergandingan dengan Rana dan Sananta ya. Rupanya Hoki Caraka dimasukkan lebih awal di first 11 itu. Apapun, gol kedua itu adalah gol berkelas Eropa guys. Itu gol berkelas dunia yang sukar dilakukan oleh mana-mana pemain. Dia mengatasi 2-3 pemain Vietnam, kemudian membuat sepakan dan bola itu gol dengan deras. Dan di babak yang kedua, walaupun Vietnam cuba untuk melakukan serangan demi serangan yang pantas ke gawang timnas Indonesia dikawal oleh Hernando Ari, tetapi tidak mudah untuk melapasi Hernando Ari ya. Dan kebanyakan sepakan-sepakan daripada Vietnam itu tersasar ataupun diselamatkan oleh penjaga gol Indonesia Hernando Ari. Dan akhirnya di menit yang terakhir ya, menit yang ke-97, Ramadan Sananta memusnahkan sekaligus impian Vietnam untuk mendapatkan gol dengan mencetak gol yang cantik juga di menit yang ke-97 itu. Hasil daripada bola muntah tandukan, bola itu melantun ke luar kemudian disondol oleh Ramadan Sananta, membuatkan Indonesia menang telak 3-0 guys. Oke, tahniah dan selamat untuk timnas Indonesia. Cuma saya sedih sebab Malaysia semalam bermain agak kurang baik di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan kalah 2-0 sekali lagi kepada Oman. Apapun, Malaysia sekarang di tangga yang ke posisi yang ketiga. Kyrgyzstan di atas, Oman kedua dan Malaysia posisinya ketiga. Masih ada peluang kalau mengalahkan Kyrgyzstan dan juga mengalahkan Taiwan ya. Okay. Saya mendoakan juga Malaysia kembali bangkit ya untuk perlawanan yang seterusnya. Apapun,
Indonesia, tahniah selamat, bulan Juni akan melayani Iraq pula di GBK ya, Gelora Bung Karno. Semoga Indonesia kembali seperti permainan malam tadi, sangat berkelas. Oke, sampai di situ saja guys. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, nah, terkait dengan perlawanan semalam. Kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Dan jika kalian suka pada video reaksi saya, jangan lupa untuk mendukung, menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargai guys dukungan daripada kalian. Tanpa kalian, saya di dalam video ini berkomentar di YouTube ini. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.